Halo, selamat datang kembali di Autofriend. Sekarang kita akan membahas sebuah Nissan Serena C26 yang kita temukan di showroom mobil bekas R Mobilindo di kawasan Karawaci, Kota Tangerang. Ini adalah sebuah Nissan Serena tahun 2015, tipenya adalah tipe HWS. Dan yang ajaib luar biasa adalah kilometernya yang baru 26.000 km. Wow, hampir seperti baru. Dan lebih ajaib lagi, berapa harganya? Harganya ternyata hanya sekelas sebuah LMPV baru. Iya, harganya hanya 230 juta rupiah. 230 juta rupiah, wow. Untuk membeli mobil baru paling hanya mendapatkan sebuah Suzuki R3 atau sekelasnya. Tetapi ini adalah merupakan sebuah Nissan Serena yang adalah merupakan MPV keluarga yang sangat mewah, yang memiliki tingkat kemewahan, kenyamanan, dan juga kelas yang jauh-jauh di atas sebuah LMPV seperti Avanza Xeni R3 dan kawan-kawan. Mobil ini juga hebatnya bisa Anda bawa pulang hanya dengan DP 50 juta rupiah saja. Dan untuk cicilannya adalah Rp5.220.000 untuk cicilan dalam waktu sampai dengan 4 tahun. Ini luar biasa sekali loh ini, hanya dengan 230 bisa mendapatkan sebuah mobil keluarga yang sangat mewah dan nyaman. Dan untuk mendapatkan nilai DP yang pasnya, silakan Anda kontak dengan nomor kontak yang berada di atas video ini. Bermesin 2000cc dengan 4 silinder, tenaga maksimalnya adalah 145 PS dan torsinya 206 Nm. Memiliki tingkat kehematan yang lebih baik apabila dibandingkan dengan Nissan Serena versi sebelumnya atau C24 yang sangat kotak sekali itu. Dimana pada Nissan Serena C24 itu terkenal sangat boros sekali ya, bisa 1 di bawah 10, bisa 1 banding 7 atau 8, tetapi untuk mobil ini bisa memiliki tingkat kehematan yang mendekati 1 banding 10 km per liter. Ya, di sini kita lihat ya, untuk velgnya masih sangat rapi dan bersih sekali, belum ada goresan-goresan, berarti memang menandakan bahwa mobil ini memang baru berjalan hanya 26.000 km saja. Nah, buat apa yang orang beli mobil nggak dipakai-pakai kayak gini? Oke, sekarang kita lihat di bagian dalamnya bagaimana keadaannya. Mobil yang baru berjalan 26.000 km ini harusnya masih mulus sekali ya. Terlihat pada bagian fabrik, pada bagian door trimnya masih mulus sekali. Tidak ada cacat sedikit pun. Untuk ukuran mobil tahun 2015 luar biasa sekali. Harganya juga sangat terjangkau, hanya 230 juta. Nah, coba nih kita cek pada bagian sebelah sini, biasanya kan yang paling gampang lecek nih, supir yang naik turun paling sering, tapi ternyata kondisinya masih mulus sekali untuk fabriknya. Kalau mau bisa Anda langsung pakaikan sarung joknya sehingga lapisan aslinya ini masih bertahan mulus sampai dalam waktu yang lama. Nissan Serena C26 ini mengalami peningkatan desain yang sangat drastis ya apabila dibandingkan dengan Nissan Serena tipe sebelumnya atau tipe C24. Selain karena desainnya yang lebih modern dan lebih berkelas, juga yang paling utama adalah visibilitas atau jangkauan pandangnya yang luar biasa, baik ke arah depan maupun samping pengemudi maupun samping pada bagian penumpangnya. Daya tarik berikutnya dari Nissan Serena C26 ini adalah sudah memiliki layar MID yang berbentuk full color, sehingga memberikan kesan modern dan juga atraktif. Juga posisi mengemudinya yang dinilai cukup ergonomis untuk ukuran sebuah MPV yang besar seperti ini. Juga sudah memiliki fitur cruise control yang menyebabkan mobil akan melaju dengan tenang sehingga nyaman dan juga hemat bahan bakar di jalan bebas hambatan. Kemudian ini di bagian atas ini juga terdapat sebuah tempat penyimpanan tertutup yang sangat praktis. Sepertinya masih nggak percaya ya, mobil sekelas dan semewah ini harganya hanya 230 juta rupiah. Nuansa interiornya juga sangat mewah sekali. Untuk AC-nya juga sudah digital. Transmisinya CVT yang halus dan nyaman. Sudah ada start and stop engine button dengan bahan atau material dashboard yang sangat mewah sekali. Kompartemen atau tempat penyimpanannya jangan ditanya lagi, bertebaran di mana-mana. Begitu juga dengan bahan dan kualitas atau material dashboard atau interiornya, sangat jauh memberikan pengalaman kemewahan bagi keluarga Anda apabila Anda membeli mobil ini, dibandingkan dengan apabila Anda membeli sebuah LMPV baru pada harga yang sama. Nah, kemudian yang juga unik dari desain Nissan Serena C26 ini adalah bahwa konsol box yang ada pada bagian tengah ini bisa dimaju mundurkan sampai dengan row baris kedua, sehingga menjadikannya sangat fleksibel dalam berbagai fungsi. Kalau ditaruh pada bagian depan bisa menjadi tempat duduk kalau dibuka seperti ini. Kalau dilipat dia bisa menjadi sebuah handrest bagi pengemudi atau penumpang di sampingnya, tetapi kalau dilipat bisa menjadi tempat penyimpanan ataupun tempat menaruh cangkir atau botol. Dan apabila konsolnya berada di bagian depan, maka baris kedua atau joknya bisa menjadi captain seat karena terpisah satu dengan yang lainnya pada sebelah-sebelahnya. Tetapi apabila ditarik ke belakang konsolnya, dia akan berubah pula menjadi tempat duduk bagi penumpang yang berada di tengah, sehingga kapasitas atau daya tampung baris kedua bisa menjadi 3 orang, bahkan juga dilengkapi
dengan seat belt bagi penumpang yang ada di tengah. Kemudian juga disediakan tirai pada bagian kaca kiri kanan penumpang baris kedua, dan disediakan pula tempat untuk menaruh makan atau semacam meja kecil yang sangat praktis, khas sebuah MPV yang mengutamakan kenyamanan dan akomodasi bagi keluarga. Dan bahkan juga apabila konsol boxnya tadi ditaruh pada bagian samping pengemudi, maka tetap pada bagian baris kedua ini bangkunya tetap bisa disatukan dengan cara menggeser ke kiri dan kanan, sehingga tetap bisa untuk membaringkan putri-putri Anda yang masih kecil misalnya. Dan belum cukup itu saja ya, untuk bagian atasnya untuk keluarga Anda disediakan sebuah roof monitor yang akan memberikan hiburan sepanjang perjalanan. Wow, hanya dengan 230 juta rupiah Anda mendapatkan berbagai macam fitur akomodasi dan juga kenyamanan nomor 1. Jauh lebih menyenangkan dari sebuah LMPV yang cenderung membosankan pada bagian interiornya. Untuk pendinginan kabin juga mumpuni karena disediakan kisi-kisi AC pada penumpang baris kedua yang letaknya sangat terlihat elegan dan mewah sekali. Akan tetapi pada harga ini Anda tidak mendapatkan panoramic roof, karena panoramic roof hanya disediakan pada tipe HWS Outeh yang harga barunya berselisih sekitar 30 jutaan rupiah dari harga HWS biasa ini. Kemudian yang juga tidak kalah menggiurkan dari mobil ya, bentuknya boxy atau mengkotak dan besar seperti ini, adalah tentu saja untuk akomodasi penumpang baris ketiga yang dipastikan tidak akan mengalami masalah apapun baik dalam hal leg room maupun head room. Apalagi kalau bukan karena bentuknya yang tinggi menjulang, sehingga Anda tidak akan merasakan kesempitan pada bagian kepala Anda karena langit-langitnya begitu tinggi. Nissan Serena HWS tahun 2015. Ini untuk model ini desain stop lampnya udah sangat dinamis ya, berwarna putih semuanya, makin memberikan kesan mewah. Mobil ini adalah merupakan kompromi terbaik antara pengendalian yang masih bisa Anda bawa sehari-hari sebagai pengemudinya, ataupun juga misalnya Anda mempekerjakan jasa driver atau sopir. Anda cukup duduk di belakang dengan menikmati berbagai macam akomodasi dan juga kemewahannya. Tetapi juga masih terasa sangat pantas untuk Anda bawa sendiri, karena ukuran mobil ini juga tidak terlalu besar-besar amat seperti pada Toyota Alphard dan sebagainya. Apalagi untuk bagasinya, tinggal Anda lipat saja untuk kursi baris ketiganya, maka tentu Anda akan mendapatkan sebuah bagasi yang luar biasa mumpuni. Nih, ukuran bagasinya segede ini mau nampung apa coba? Kalau masih kurang juga, coba baris keduanya bisa dimajukan lagi. Tapi ini sudah sangat besar sekali kapasitas bagasi seperti ini. Ya, mobil ini terdapat pada showroom mobil R Mobil Indo yang berada di kawasan Karawaci, Tangerang. Silakan Anda kontak atau nomor telepon yang ada di bagian atas untuk mempertanyakan ketersediaan dari mobil ini, apakah masih ada atau tidak. Namun jangan khawatir apabila ternyata mobil ini sudah laku terjual ketika Anda melihat video ini. Pantengin terus channel kami, karena kami akan memberikan update informasi terbaik dari berbagai macam showroom yang ada di wilayah Tangerang dan sekitarnya untuk memantau ketersediaan dan juga harga-harga mobil bekas di wilayah ini. Nih kan, orang jalannya aja baru 26 ribu km ya, pasti joknya masih bagus sekali nih. Joknya masih ori, masih mulus. Apalagi jok baris ketiga mungkin hampir nggak pernah dipakai tuh. Kalau jok baris kedua mungkin sekali dipakai ya, kalau kilometer 26 ribu tuh. Kilometer 26.000 dipakai selama 6 tahun tuh berarti setahun cuman berapa tuh ya? Setahun cuman 4.000. Setahun cuman 4.000 itu cuman kemana? Cuman ngendon di garasi doang ini mobil berarti. Nah, tapi kan pasti orang yang punya mobil seperti ini biasanya dia punya mobil yang dipakai yang lebih nyaman, yang lebih untuk pengendaliannya lebih lincah, misalnya sedan atau hatchback, Honda Jazz atau apa gitu. Mobil ini bisa Anda bawa pulang dengan DP hanya 50 juta rupiah dan cicilan kurang lebih 5 juta 400an ribu selama 4 tahun. Dan Anda akan siap berbahagia bersama keluarga Anda menempuh perjalanan dengan sangat menyenangkan, karena menggunakan teknologi mesin CVT dan juga memiliki interior yang sangat mewah untuk mobil kami itu. Mobilio tahun 2017. Dulu belinya 225 juta itu. Sekarang dijual paling 140 juta tukar tambah mobil ini apa ya? Ya, demikian video kami pada kesempatan kami kali ini. Silakan Anda klik like apabila Anda suka dengan video ini. Berikan juga komentar-komentar Anda pada kolom komentar di bawah. Share kepada teman Anda di media sosial Anda. Jangan lupa pula tekan tombol subscribe berikut dengan nyalakan tombol lonceng notifikasinya apabila Anda belum. Dan akhirnya kami ucapkan terima kasih sudah menonton. Dan sampai jumpa lagi pada video-video kami berikutnya. Terima kasih.